Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alumnium YouTube channel. Sekarang kita akan membahas tentang tutorial cara pemasangan kunci untuk pintu sliding door. Pertama-tama kita mengukur dari bagian bawah, yaitu 90 cm. Lanjut, letakkan kunci pada pas pada garis yang telah dibuat untuk kita menandakan untuk lubang slot kunci. Kita pasang dulu penutup kunci biar memudahkan kita untuk membuat garis. Lanjut, kita garis untuk mempaskan lubang kunci. Sekarang kita gerinda yang telah kita garis tadi, teman-teman. Sebaiknya kita menggunakan gerindanya yang tipis ya teman, itu gerinda potong agar memudahkan kita dalam pembelahannya. Thank you.
Setelah pembelahan kita gunakan kikir ya untuk membersihkan atau meratakan bagian yang digerinda tadi. Terima kasih telah menonton. Kita lanjut untuk part 2-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.